Mohon subscribe channel ini dulu, biar tidak ketinggalan info update lainnya. Setelah menghancurkan timnas Malaysia, kini timnas Vietnam berhadapan dengan timnas Indonesia di partai final U23. Hal ini dinilai menjadi tantangan besar bagi skuad Vietnam. Karena timnas Indonesia merupakan peraih medali emas di SEA Games ke-32. Jika timnas Indonesia memenangkan pertandingan itu bukanlah kejutan. Timnas Indonesia memiliki pelatih yang bagus dan pemain tim yang seimbang dan berpengalaman. Mereka berubah dengan sangat fleksibel sesuai dengan setiap pertandingan, mulai dari perorangan hingga taktik. Jadi kita juga perlu merespons dan menemukan cara untuk mengelolanya, kata pelatih timnas Vietnam U23 tersebut. Namun, saya katakan bukan berarti kami takut dengan Indonesia. Sepak bola bukanlah matematika, bukan teori. Vietnam menghormati lawannya dan mencoba bermain di level tertinggi, imbuhnya. Pelatih Hoang An Tuan mengatakan bahwa The Golden Star akan bermain berbeda dari kemenangan atas Malaysia di semifinal sebelumnya. Pertandingan final Piala AFF U23, antara Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Rayong, pada Sabtu 26 Agustus 2023, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di SCTV. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.